Hah? Insya Allah, cari keadaan dulu. Minta mami ambil minta air daddy kah please. Halo Vikem, selamat bertemu kembali bersama saya, Bang Mit. Kita akan lanjut lagi di DayZ pada malam kali ini. Ah, apa ya? Wah, kita akan coba untuk selamat dari para serangan lawan. Iya, begitu. Gitu, Bunda. Wah, ada musuh. Kita menghindar dari musuh. Bah. Iya. Oh no. Habis dah habis. Lap mulutnya itu. Ya. Seperti kalian lihat di belakang ini kayaknya server Kamshovo-nya madness ini kayak enggak. Konek ya. Duh, kita main di mana nih kalau kayak gini ceritanya? Ini mode-nya apa aja? Third person ya, jelaslah. Kita balik lagi ke server tercinta. Mama masih penasaran. Kita masih penasaran. Wah, kita akan tiba di mana ya? Oh, bisa nih. Pingnya 1000. Kita hajar aja. Ah, 1000 pingnya. Ayo teman-teman, kita bermain. Ada bobo. Eh, ayo keren rekan-rekan yang mau ngajak mabar kemarin, gue mungkin nggak lama streamingnya. Bocil lagi tidur dan ini kesempatan gue untuk bisa, ya ampun kotor, bergabung. Eh salah. Iya. Kita lift, salah ini, bukan ini server sih. Ini the savior, kebetulan ada server yang namanya kayak channel kita. Ayo teman-teman, kita kembali bermain di Kamshovo Madness.
Wow, pingnya 1,6. Tuh kan, mulai iseng kan? Jangan. Bubar semua entar. Bubar ini. Wah, berat bro. Ini di server vanilla ini. Kalau nggak bisa juga kita balik lagi ke vanilla ya. Cuman playernya dikit sih di situ. Wah, teman-teman, kita sudah bergabung. Kita bergabung. Oke, enjoy. Ah, ini ada orangnya. Gelap sekali, teman-teman. Ayo kita lihat map-nya. Lempar. Ah, di mana nih gue posisinya? Orangnya hilang. Bukan orang, mami. Bukan orang, daddy. Wut. Bukan orang, daddy. Wow. Zombie. Wow. Zombie. Kita cari. Wow. Pelurunya. Polisi di mana ini gua? Kita cari. Sore jadi double, HP gua digedein sore. Kegeser jangan tutup. Oke, daddy is playing, be careful. Oke, jangan gerak-gerak, diam. Nanti daddy belikan lagi komputer satu lagi ya. Ayo kita ajang join. Halo. Itu di mana ya? Ayo kita cari zombie. Zombie tadi. Mana tembak zombinya? Kita di sini kemarin ya. Mana pergi? Kita di sini sekarang. Tadi yang tembak muanya sih. Ayo kita menuju ke hospital. Kita menuju ke hospital. Ini welcome gue kok error ya? Welcome. Jangan, itu kan bot. Ayo teman-teman, kita mencari makan. Zombie. Zombie dulu. Apa sih nyari zombie? Kira gampang apa di sini? Melawan zombie. Zombie. Tidak ada pelurunya. Apa? Peluru, pelor. Ada. Mana zombinya? Diam, jangan teriak nanti zombinya keluar.
Dek ditakut. Zombie. Lihat utara, north, north, berarti di sana ya. Oke. Oke. Kita ke north sana. Okay. Let's go. Let's go. Ada batu. Tumben ada batu. Nggak muat sih. Dalam ada. Oke teman-teman, kita berjalan menuju mencari bug. Kalau Daddy ngomong nggak apa-apa. Taruh ya, kita ke sana. Kita cari makan. Okay, let's go. Cari makan. Kita kemana ini? Cari makan. Luar kemana? It's running away. Careful. Eh, mana HP Mami? Kasih ke Mami. Biar Mami pinjam dulu Zafran sama Daddy. Iya. Kasih ke Mami. Nanti Mami tidak bisa nonton. BK Bless 308. Ayo teman-teman, kita kembali berjalan. Gue disuruh sama bundanya suaranya suara Sunil, yuk, sumpah. Wah, tempat bensin sih di sana. Kita ke sana tidak ya? Ngeri cuy. Aduh, aduh. Nonton di sana ya. Begitu dengan pom bensin di sebelah sini ya. Oke. Kita berjalan-jalan. Kita push menuju ke
barat ya. Lari-lari. Oh, tidak ada zombinya, jauh. Terbang dia. Terbang zombinya. Ayo kita cari hantu yuk. Mana hapusnya? Kita cari mobil. Oh, mobil. Kenapa mobil kemarin? Apa? Kenapa mobil kemarin? Maksudnya apa sih? Mana mobilnya? Wow. Apa ini? Monster anu ya. Ada bomber jaket. Wah, jaketnya banget. Jaket bomber jaket. Ayo ambil kita jaket. Gua Zamia. Itu dia. Hore! Berhasil. Mencolok ya. Mentereng banget ya dari jauh. Nah guys, sudah sampai nih. Sudah sampai zombinya itu ketemu. Ketemu zombinya. Belum. Sudah keluar masuk dia. Sudah masuk nih ya. Ayo sudah buka sih. Kamu jahat, dicakar, takut. Iya. Kita obat dulu ya. Sakit. Gigit. Kenapa giginya? Kenapa sakit gigi? Mama sakit gigi. Digigit. Oh, digigit. Kenapa ya? Mana dia mobilnya, Mami? Mana dia mobil dari? Mana dia? Kita cari dulu. Ya. Aduh, benar dibangun zombinya. Iya. Cepat lari. Lari, kita jalan. Ada sepatu. Sepatunya sudah rusak. Kenapa ya? Sepatunya rusak ke Mami. Batunya rusak. Ayo kita cari mobil yuk. Ayo kita cari dulu. Mobil yuk. Ayo kita ayo. Yuk. Halo Bang Muin. Bilang halo Om Muin, bilang. Halo Om Muin. Iya bro, gue lagi main ini terus soalnya Project Zomboid. Hitung-hitung gue libur dulu main Project Zomboid. Loginnya udah susah, in-game-nya kena BC mulu. Jadi untuk kelancaran aja ini gue main ini dulu, bro. Bangun. Soalnya lagi streaming terus kena BC, jadi kelamaan nunggu terus gue.
Capek, aku capek, bro. Mungkin habis Lebaran lo kan coba tes lagi. Diam, nanti dia gigit Daddy. By the way, thank you Bang Muin udah mampir. Nih, bagaimana bocil nih. Yang satu lagi tidur dia, yang ada rusuh. Sembunyi-sembunyi. Dia digigit. Atit digigit zombie. Tidak tahu. Dia sedang tidur. Oh ya Bang Muin, ada main Daisy juga nggak? Kita hajar bareng-bareng nih. Wah, gambarnya bagus nggak sih? In-game bagus ya. Kadang suka nge-lag, pecah-pecah ya karena terlalu cepat ku gerakinnya kayak gitu. Tidak ada. Dia sudah lari. Waktunya kita mencari kebutuhan kita. Cari zombie, cari mobil, cari mobil. Kita cari mobil. Teddy mau punya mobil. Ya. Ayo kita sampai ke zombie itu mobil lagi. Oh, itu dia. Tengah sih. Kabur. Run away. Ada apel jatuh. Apel jatuh. Jadi zombie gigitnya nanti gigit zombinya. Ada lagi di depan. Sembunyi. Merangkak. Kita merangkak menghindari zombie. Kita mencari mobil. Iya. Kita cari obat dulu ya. Obat di dalam kotak. Tadi di dalam kotak. Iya, di dalam kotak obat. Ya, ayo dulu. Cepat, zombinya datang. Cepat, zombinya datang. Cepat. Zombinya. Itu dia. Oh no. Cepat masuk. Mobilnya tidak rusak. Belum ketemu. Mana zombie? Gigit mobil. Gigit mobil. Iya. Ayo kita ketemukan. Nanti kita ketemukan. Nanti gigit dari. Oke. Ketemukan kita gigit mobilnya. Ini apa ini? Kenapa ya? Kenapa? 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 Nah, kenapa ya? Kenapa gigit? Kenapa? Kenapa gigitnya mobilnya? Salah. Dia jauh. Oh, ini ada yang dekat ini. Oh no. Itu kan tadi tutup kan topinya. Itu udah ditutup. Taman nunduk. Ayo kita. Saya lihat mapnya ya. Kita sudah sampai di sini. Kita masih di mana? Di gudang. Oh, kantor. Oh, di seberang. Ini kita. Ini tempat beli obat. Ya, tempat beli obat. Jadi kita beli obat dulu ya. Halo Mas Pixel. Iya nih, dia join main ini si
bocil. Aduh, ribet banget sumpah. Itu ternyata itu. Thank you Mas Pixel udah join, gabung dan mampir sejenak di tempat kami. Udah lama gua nggak nontonin lu. Lu masih masih live gak sih? Iya. Itu bilang halo Om Pixel. Halo Om Pixel. How are you? How are you? I'm fine, thank you. Thank you. Habis. Wah, burlap sack. Kita bisa bikin gili pakai ini ya. Kemana? Gemes banget ya. Wah, ini kalau lu gemes nah, kalau gua mah gregetan yang mau bocil nih. Iya, pantesan di notif gue dulu udah jarang kelihatan, maksudnya ada notifnya. Semoga bisa live lagi bro. Dengan Mas Pixel, Mas Pixel. Tuh I'm fine dede, kata Om Pixel. Ah, kita mencari obat. Ayo kita naik di atas. Oh, ada paku nih. Apa itu? Paku. Ini paku. Nanti jakai. Jadi jakau Om. Nanti. Om tidak jakar, Om jauh di sana. Gimana dicakar? Ayo kita cari obat yuk. Iya, obatnya mana? Harusnya ada. Oh, di sana kantor polisinya, gue salah, cuy. Polisi. Dan di sini udah diluting sama player. Minta tolong polisi, polisi tolong. Minta tolong polisinya aja jadi zombie, minta. Bagaimana minta tolong? Minta zombie. Minta zombie gimana? Tolong polisi. Ada ayam. Mana ada ayam? Ti dengar ada suara ayam. Mana? Kita headset gua. Apa itu? Apa itu tadi? Apa itu? Jadi dengar suara ayam. Oh, itu suaranya ayam. Bagus. Bagus. Tapi di mana ayamnya? Lupakan tadi, lupakan tadi. Kok dilupakan? Harus kita naik. Harus. Kita mau potong ayam buat digoreng. Yuk. Jangan lagi sampai dekat ya. Iya, mana ayamnya ya? Tadi ketendang ayamnya kayaknya. Ketok-ketok. Di situ ayamnya. Itu suaranya. Yang di situ. Tidak, mana di situ, mana? Tuh, suaranya ke sana. Ayo. Tuh. Headset gue kok nggak kedengeran ayam. Ini suaranya. Oh, sana. Mana ayamnya? Mana ayamnya? Wah, kemana ayamnya? Ayam, gimana tuh? Ayam, sini. Jangan diteriakin masa ayam goreng, kabur dia. Nggak kasih makan ayam. Makan ayam. Dadinya lapar. Mau minta makan dadinya. Ayamnya hilang. Kenapa? Kenapa kamu
Kenapa? Kenapa kabur ayamnya? Mana dia lari? Ah, sudah, kita lupakan. Dia sudah lari. Ya, ayo kita lari sana yuk. Oke, gua misinya mau mencari obat ya, soalnya kemarin kena flu. Dan kita untuk mencegah flu, batuk flu. Iya. Oh, flu batuk. Aduh, kita pakai ini nggak? Belum perlu ya. Kita butuh tas juga. Friendly. Soalnya zombie ya, Mam Daddy. Dia soalnya zombie ya, Daddy. Iya, yeah, Daddy is going to the going is the best. Daddy. Batuk kan? Nah, kita harus cari obatnya. Iya. Penuh dia perutnya, Ci. Penuh perut apa? Penuh ayo kita coba dulu. Oh, gue lupa Max Pixel kalau masih nonton tadi main main Daisy coba tuh dulu, Bang. Waci. Mana tahu doyan main beginian. Kita main yang vanilla dulu, jangan yang mods. Kalau yang mods gede file. Mami, hati-hati ya. Download lagi mods emos ini. Aduh, rame. Banyak orang. Lari-lari. Kenapa zombinya marah-marah ya? Itu zombie dekat. Datang. Wow. Baju ini kita jadikan aja kain robek. Kita bikin hand wrapping. Hand wrapping. Ya, jangan dibuka pintunya, nanti digigit. Sampai dia kabur. Dia sudah pergi kayaknya. Itu dia. Itu dia. Tarik. Itu kan. Gigit sapinya. Cepat. Kita dari luar aja lah. Oh iya. Oh iya. Bagus banget tadi. Tuh kan. Iya toh, bagus. Ayo kita. Ayo. Sampai rumah tadi. Sampai rumah. Ini kantor polisinya. Ore. Waduh, ada yang nungguin. Ada yang tunggu tuh. Tuh polisinya. Halo Pak Polisi, hormat gerak. Hormat polisi. Polisi. Hormat gerak. Tuh. Ya, kalau hormat dia tidak gigit. Hormat gerak. Hormat. Hormat. Kok wangi? Dia mau berteman. Friendly, I'm just looking for some weapon. Oh, ya ke belakang, tutup. Oh, sudah ditutup.
Kayaknya sudah ada yang loot nih. Bersih, sudah ada yang ambil. Buang pelurunya. Ayo kita tebakan zombie yuk. Tebakan polisi, mami tebakan polisi dari tebakan zombie. Tebakan polisinya. Kita reload. Ayo, ayo. Cuma 5 ya pelurunya. Oke. Tebakannya. Nah, sudah dapat peluru. Friendly, don't shoot please. I love you so much. Wow. Sniper. Iya. Kita bisa simpan ini sebagai pertumbuhan kita. Oke. M-Lock magazine. Oke, kita kayaknya susun-susun barang. Tidak ada tasnya ya. Wait a minute. Oke, duh, apa yang mesti kita buang ini? Coy. Wah. Oke, begini saja. M-Lock magazine. Ini buat menggali, kita kubur, cuy. Jangan, jangan. No. Ini BK. Lima round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita isi dengan peluru. Wah, udah sholat Isya di sana ya? Aku lupa. Ya, thank you bro, udah mampir sejenak bro. Semoga berkah ibadahnya bro di bulan Ramadan ini, dan sampai bertemu lagi di streaming. Dan mohon maaf lahir batin kalau nggak sempet kita ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Muin. Terima kasih Muin. Nanti jaga. Nanti ketemu lagi. Nanti ketemu. Nanti cakar dia. Nanti cakar dari. Kok dicakar? Nanti gigit dia. Nanti gigit dia. Gigit zombie ya? Ya. Tahu? Nanti kita tolong polisi. Om. Polisi zombie. Polisi zombie, Om. Mana Omnya? Omnya lagi sholat. Shh, jangan berisik ya. Mana ini?
Ini M-Lock juga bisa kita ambil, cuman senjatanya tidak ada. Wah, ada scorpion. Waduh. Hujan malam, Om. Hujan tadi hujan. Hujan tadi. Iya, Daddy sembunyi dari hujan. Nanti basah kok. Mana caranya? Tuh. Tuh dia, Omnya sana. Omnya sana? Oh, ini ada di sini. Diam, diam. Os. Daddy dari belakang. Oh, dapat. Kayaknya marah. Kok mati sih? Kok marah-marah sih? Kenapa jadi dua marah? Dia tidak tahu kenapa dia marah-marah. Lapar mungkin. Dia. Alhamdulillah. Nanti komen. Ada dokter. Jadi ada dokter. Ada dokter. Kenapa dokternya sudah? Sudah pulang dokternya. Nanti. Dia tidak mau ketemu Daddy. Ketemu tadi di mana? Di dokter. Di dokter kemana? Di dokter nanti bawah. Tadi tidak mau ketemu. Dokternya sudah pulang. Wah. Kenapa melaknya? Kenapa? Kenapa melaknya dokternya? Kok mati sih malam adek lom tidur? Hei Pak Bon. Pak Bon? Siapa yang mati bro? Tahu nih belum tidur Den, tapi baguslah dia belum tidur nih. Iya. Nanti kalau tidurnya cepet dia malah ini lagi bangun lagi. Nanti tembak dia. Ya tidurnya nanti ya. Nanti Om sudah selesai. Pak Bon, gua udah jauh banget ini, lu kayak nggak bisa ngejar gua. Gua di tengah. Gua di sini nih. Tembak. Nih gue di sini nih. Di Robka, tapi bukan Robka ini bacanya apa nih? Iya, Robka. Kita terus maju ke depan. Duh, di mana ya rumah sakit lagi? Wah, jauh. Kita salah ambil jalur ini. Di atas sini satu. Waduh, jauh kotanya. Ke sini jauh lagi ke bawah. Sini lagi dua nih. Oh no, ini sini ada lagi. Wah, ini kita harus ke bawah sih. Memang dari Robka ini terus ke. Ya. Lah gawe di Super Mood aja betah di sana. Server Mood ya. Waduh. Mood yang mana nih, yang planet kemarin ya? Tidak ada obatnya lagi. Dari di mana omnya? Udah malam ini. Kita cepat-cepat cari mamam. Ini kayaknya udah ada player yang lewat sini. Oh iya, mam. Nanti cakai. Kok tak lihat tadinya? Daisy One. Server Australia, banyak pemain Indo. Oke. Oh, di-share dong bro di Discord gua ntar. Kenapa ya? Kalau Australia servernya dekatnya sama gua. Kita coba mabar. Selesai. Ya. Selesai. Selesai.
lagi. Tuh ada zombie. Rame zombinya di sini. Collect my blood. Kita coba collect ya. Biar nanti kalau kehabisan darah kita bisa isi lagi, cuy. Blood bag. Oke, bro, nanti di share tolong ya. Sana-sana dulu. Minumlah, capek nih. Sakit tadi. Awas tumpah. Apa itu? Nanti di share happy-nya ya. Thank you, bro. Ah, itu bajunya bagus kayaknya itu. Kenapa ya? Tadi saya punya haus sama ke arah zombie tadi. Ada zombie. Ya, awas tumpah. Pelan-pelan. Apa itu soalnya apa? Sudah selesai dan kita kemana-mana. Kabur dia. Apa ini auto injector? The badly damage. Kita perlu infeksi nanti yang ada. Tuh, ada obat. Wah, ada nih. Wah, ini dia satu paket. Blood test, kita tes darah kita apa nih golongan ini. Darah biru bukan ya? Kita coba cek. Wow, darah O plus cuy. Sesuai, gue juga asli darah O plus cuy. Bisa. Ini kita buang aja nih. Termometer perlu nggak sih ya? Waduh, nggak muat. Warn, pristine. Tinggal botolnya ini taruh di mana nih? Musim. Untuk musim agat. Sini gue taruh apa ya? Boneka ini. Oh, GPS. GPS, glow stick, sama M card. Oke. Botol minum taruh mana nih? Gini ya, kita lihat dulu ini di dalam ini ada apa. Kita makan aja kali ini. Ini perut udah penuh sih. Masa kita tinggalin daging kita? Mentang-mentang udah nggak kelaparan lagi. Tulang masih gue bawa kemana-mana, soalnya ini pisau ini kita belum tentu dapat di setiap lokasi. Barang-barang tumpang tindih semua ini. Termometer kita nggak perlu kayak ini. Nggak perlu cuy. Yuk mabar katanya. Ayo mabar. Lu sini ikut gua. Kalau gua ikut di mods, gua mesti download mods lagi bro. Jadi lama bro. Kalau tau gitu gua tadi
dari tadi maksudnya download ya. No, jangan dong. Ya bobo aja. Nih, dia dimatikan. Eh, kok dimatiin lampunya enggak kelihatan. Mana HP-nya tadi? Dulu cabut ya? Kapan lu cabutnya? Iya. Itu nggak robo ini gua. Jadi gua pasangin kain gitu loh, kain grand screen di belakang. Sama dia di tebar-tebarin. Apa? Oh, ini transplantasi ya untuk transfer darah gua misal gitu. Ah, mel. Kan ada sesuatu di dalam. Jauh sih, nggak ada apa namanya bed gitu. Tarawih dulu, nggak sah sambil download. Tarawih dulu, di sini mau udah jam berapa bro? Lu yang tarawih, gua mau udah jam berapa di sini? Makanya gua bisa live. Di sini udah jam 9 cuy. Dari tadi udah kelar ini. Berarti di sana jam tujuan ya, udah mau tarawih di sana ya benar-benar. Sini jam 9-an, di situ jam tujuan lah ya. Bila enaknya kita di Papua ini duluan cuy. Ada Selin back di sini. Jadi masalah kalau hujan gini ngeri penyakitnya. Kita belum dapat tas, dapat beginian lagi. Aduh. Tas gendong. Nggak bisa lompat. Ayolah mabar, mumpung udah libur gue sampai pagi gak sih? Gue belum libur lagi gue. Mesti download lagi bro. Modnya banyak gak dia? Ah, mana nanti downloadnya? Download, ambil ini, ambil data. Lu kayak ngerti aja. Ini bisa untuk tinggal ini doang sih. Oke, masih penuh sih. Butuh nggak ya? Coba lihat setting video lu layar. Coba lihat setting video itu layar. Ini 64 bit punya gue, cuman ini gue nih resolusi gue 1366x768 32 ya. Oh, ada yang 64 ya. Oh, gue baru tahu ini. Coba bentar, mana bro 32. Kalau bikin 64 nya gimana caranya? Oh, ini ada yang satu. Cuman monitor gua narik nggak ya? Coba kita play dulu deh.
solusinya? Error nggak ya? Satu tiga enam enam. Malah nggak bisa bergerak, cuy. Baru bisa. Cuman di sini 32, bro. Gua nggak ngerti juga sih ini. Ini settingan gua nih. Bisa sih gua naikin lagi, cuman malah agak turun frame-nya kalau menurut gue sih ya. Oh, lo masih bingung ya setting OBS-nya? Lo speknya apa? Ya, gue awalnya juga kayak gitu. Maksudnya 32 mulu. Dari sononya kali, bro. Sama bawaan dari... Mungkin dari settingan control panel juga. Ada efeknya. Oh ya, betul. Oke teman-teman, kita masih looting di kota sepi ini. Kemarin gue liat lu live ya bro, teman sebentar doang itu kayak 2 menit apalagi tes-tes kayaknya lu. Wah netting cuy. Ini bisa bikin ini ya. Burlap. Waduh, kita bisa bikin gili kalau ini. Burlapnya mungkin kita butuh tigaan lah buat nyukupin. Wah, jarang-jarang kita nggak ada atas sih. Gua mau ngorbanin makanan gue cuman buat ini doang sebenarnya. Kita nggak usah pakai dulu lah. Ya kan, 32 terus kan. Dan di streaming gue juga kadang nih kan suka pecah-pecah nih, cuman ini gue coba usahain gimana caranya biar enggak. Ini enggak ganas ya. Nah, multivitamin. Wow, hoki banget gua. Gua apa yang mesti gua buang ini? Udah penuh semua. Ah, udah ini aja lah. Sorry ya. Bukan yang gak cinta nih. Iya, gua YouTube kurang suka sekarang. Settingan bagus TikTokku. Kok YouTube-nya kok burus. Ya, gue YouTube kurang suka sekarang. Settingan bagus TikTokku. Kayak YouTube-nya kayak bures. Itu di bitrate, bro. Di bitrate-nya dibagusin di OBS. Kalau lu pakai OBS-nya, bitrate-nya dinaikin lagi. Kalau lu record, mungkin gambarnya lebih bersih dibandingkan lu streaming, bro. Kalau record, nah hasilnya lebih jernih. Lu bandingin deh video gue yang streaming sama yang record, lebih bagus yang record, soalnya dia ngirim datanya kan langsung ke PC lu. Kalau ini kan lu mesti lempar keluar. Jadi tergantung kecepatan internet lu, bro. Ini aja gue di bitrate gue 4500. Karena gue 50 Mbps, gue taruh di 4500. Hasilnya sih bagus sih, lumayan. Kecuali gue mainnya begini-begini tuh. Gerak-gerak nih, Pak. Mungkin agak kotak-kotak kalau lihat bahasa ini. Plus juga kalau lagi mau nonton recordnya, nanti ada settingan ini kan, pilihan resolusi nontonnya kan, pilih yang advance, nanti ada tuh resolusi tertinggi lu. Soalnya kalau internet kita biasa aja, nanti dia otomatis 320 terus. Jadi padahal kita streamingnya bagus, cuman pas kita nonton kok jelek. Ternyata pas kita mau nonton ada di settingan ininya. Wah, ini buat apa ya? Kita belum perlu nih.
Oh, itu ada settingan dulu sih, benar. Sekarang udah 50 Mbps harus dinaikin ya bitrate. Iya, lu naikin bitrate ya, Bro. Bitrate-nya lu naikin, FPS-nya lu turunin lah 50 FPS aja lah, nggak usah bagus-bagus. Biar tergantung spek PC sih. Kalau bagus PC-nya sih nggak apa-apa. Pokoknya bitrate-nya aja dulu difokusin. Lu kalau 50 berarti kayak gue ini kan resolusinya yang gue mainin kan 1366768 kan. Nah, bitrate-nya bisa gue bikin sampai 4500. Cuman kalau lu resolusi lu 1080-1060 ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti bitrate-nya juga ngaruh tuh. Makin gede pixelnya, makin gede juga bitrate yang dibutuhkan biar gambarnya jernih. Gue dulu waktu di Jakarta speednya 20 Mbps, itu gue balik lagi dong ke rumah ini. Iya, kalau 50 Mbps udah bisa tuh 4500 bitrate-nya. Oke, gue jalanin kan bersih nih, kecuali gue banyak gerak begini-gini tuh. Nah, mungkin agak buram kalau dilihat streaming. Karena dia terlalu cepat ini akan pergerakan ini. Gue jadi bingung tadi udah di mana aja yang udah gue lihat. Dari zombie mungkin ada ya. Waduh, waduh, dua lawan satu nggak bisa. Two v one. Gue belum nyoba ini sniper. SSG namanya. Berat cuy, kemarin hampir mati. Nanti deh. Kalau enggak, bukan japan. Nanti kalau udah ini kita coba share di Discord. Nanti settingannya, settingan punya lu gue lihat bagaimana bentuknya. Siapa tahu gue bisa sharing dikit kan. Gimana bagusnya gue dengan spek VGA dan prosesor lu. Ini gue semenjak upgrade jadi Core i5, gue generasi ke-7 masalahnya sih, gak jauh banget. Tapi lumayan lah bagusnya. Mau upgrade, cuman mesti upgrade motherboard juga. Keluarin tablet buat sinar mentah, boleh nih. Hey Dava, welcome bro. Masih di Daisy bro. Hampir aja. Tadi sempat ditemenin bocil juga, temennya lagi udah turun. Tadi kita lagi main-main. Dia ngikut nimbrung. Gak apa-apa telat, yang penting nongol. Udah sekali nongol, mau pulang-pulang deh. Live-nya nggak ada info. Itu nggak ada notifnya kalau misalnya gue live. Lu klik lonceng lah di ininya. Biasanya gue dulu bisa gue pajang kan di community, cuman lagi nggak sempet. Soalnya anak-anak kadang dia tidur nih. Yang bocil yang kecil ini nih, dia kalau lagi bangun gue nggak bisa ini. Nggak bisa live bentar gitu. Jadi kayak mendadak gitu, wah ada bocil tidur nih, wah kesempatan live bentar. Jadi kalau gue bikin notif takutnya nih ya, misalnya gue bikin nanti malam gue live nih bro. Taunya bocil tidurnya jam 12, aku keburu ngantuk dah. Jadi notifnya emang mungkin gue taruh aja kali ya di Discord atau enggak di Twitter gue ya. Kita live gitu. Kemarin-kemarin sih gitu. Bagus servernya, awal-awal dikasih mobil mana? Mobil mana? Gas lah. No, Dava kemarin nonton tapi server tadi bagus. No, tanya Dava. Oh, servernya Pak Bon ya? Enak amat lu, dapat mobil langsung lu. Dapat mobil. Wah,
perlu nggak sih gue ini peluru-peluru kayak gini nih yang LRR ini? Kita buang lagi. Ini gue di server vanilla kemarin juga, yang orang isi orangnya gila-gila semua, yang senggol bacok. Cuman ketemu dua kali ketemu player. Kalau lihat di streaming sebelumnya lagi masak, gue lagi ini nggak diganggu sih dia. Malah satu gue dikasih ini. Lah udah gue buang tuh mobil, bikin pusing. Aduh lu pusing mulu sih. Makanya kalau ini makan dulu bro, mau main. Makan. Lu makan minum susu dulu. Lu kayaknya kurang makan itu bro. Tomat. Wow ada tomat. Cobain tomat ini. 4000 berapa bitrate nya? Bentar, 4000 berapa bitrate nya? 4000 bitrate nya. Maksud lu gimana sih bro? Empat ribu lima ratus, sorry. Kalau punya gua bitrate nya 4500. Oke, gini deh, gua sambil kita sambil apa intermezzo kali ya. Oke, sambil intermezzo. Bentar. Gua masukin info info settingan gua ya. Bentar. Kita taruh di layar, gua ngumpet dulu ya. Kalau mau nih, kalau mau gua sharing nih. Gimana mau nggak? Jadi gue masukin ke layar biar gue kelihatan. Ih, maksa dia server DG One Plus SS aja di DC PM. Oke, nanti gue SS deh, nggak sekarang. Oh, lu mau sekarang? Bisa sih, bentar. Bukannya dari tadi? Kita coba nih, kita bantu Pak Bun untuk menemukan jati dirinya. Sih. Aman ya, semuanya static gue penuh. Oke, bentar kita coba untuk screenshot dulu settingan di streaming gue yang bagian streamingnya ya. Gue coba untuk Pak Bon ini, semoga kelihatan sih sama dia nanti ini. Untuk video ini mah enggak dulu, yang output nanti di output ya liatnya. Di output dia ngamuk guys. Lalu tau gitu tadi lu ngomong, jadi biar gua ajarin. Asik, padahal gua mah belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin ini. Nggak tahu nih bener nyambung apa, apa ini cocok sama settingan lu apa enggak ya. Kalau PC lu meleduk jangan salin gua. Nih gua taruh di sini nih, kita coba screenshot bentar ya, semoga kelihatan ya bro. Gua buka Discord dulu. Gue share di private message. Mungkin streamnya agak nge-freeze, cuman itu efek kamera ya, asik. Kita kasih bos dulu ini screenshotnya biar dia tidak bingung. Oh ini ya linknya, bentar gue sekalian copy apa namanya yang link yang lu kasih ya, gue mau ngeliat apaan aja ininya. Dia punya mod, kita open ini, udah gue kirim ya, sekalian gue copy ini. Kok gak bisa gue copy sih, itu settingan gue tuh ya, bitrate nya CBR, semoga berguna. Oke. Okay. Kalau bisa jangan yang mod dulu, lama gue downloadnya bro. Takutnya gede.
Ntar gue lihat dulu. Di community kita coba lihat nih, udah ada 29 server yang masuk. Apaan tadi Pak Bon katanya mau mau isa dulu. Iya, makanya gue lihat dulu nih dia apa namanya, dia punya server namanya apa tadi? Ih, kok gue bego banget sih? Atau gue masukin namanya aja, bro. Ngapain gue masukin? Apa tadi lu bilang? Daisy One Plus. Kalau modnya dikit, gue mau nih. Daisy One Plus. Cuma kalau modnya banyak, waduh, kayaknya skip dulu deh. Lama, bro, downloadnya, bro. Atau konten warning aja, game horor. Oh iya, gue pernah lihat tuh konten warning gratis ya, itu apa bayar belinya sih? Pak Bon, ini servernya kok begini sih? Daisy One Plus. Nggak ada. Daisy One AU. Lu nyarinya di mana ya? Di server in game atau pakai Daisy Launcher? Ini One Day nama, nggak ada. Konten warning kemarin gratis pas April Mop. Waduh. Berarti sekarang bayar dong. Oh, 70k. Ah, cuman 70k. Pak Bon, bayarin. 70k doang. Ini Daisy One, gue klik nggak ada keluar loh. Gimana sih lihatnya cuy? Kalau gue pakai Daisy Launcher, gue buka. Gue cheat juga ini, ah elah. Takut mati orang gue. Daisy One. Oh, ini dia. Berapa pingnya? Info. Wah, banyak modnya, bro. Base building ini Falcon Flex System, wah lumayan sih. Oke nih, coba nih gue download ya. Tuh gelap kan? Kita share window capture. Daisy Solenter ya, yang ini ya. Tuh. Kita coba download, kelihatan nggak ya? Tuh, kelihatan ya? Kelihatan dong. Tuh banyak cuy. Udah lu tungguin deh sambil dengar lagu. Nih lagu waktu gue stream yang pakai Project Zomboid.
denger gak sih lagunya? Ah, Dafa, gue lagi download nih 800 MB, udah lah. Gue tinggal tidur dulu ya. Kita close dulu yang nggak perlu kayaknya. Oke, gue tutup dulu Discord-nya lah, ngurangin. Oke, udah gue terima Bro Pakbun. Lu mau coba TikTok? Gue udah download TikTok. TikTok gue udah download, cuman bini gue yang gue suruh nonton. Live TikTok bisa pakai OBS nggak nih? Apa gimana live-nya? Soalnya kan gue mesti masukin ke layar muka gue kayak begini ya. Next time mungkin gue ini gue setting-setting dulu di TikTok. Rame nggak sih TikTok yang nonton? Tau gue itu joget-joget aja sih. Lama nih. Ini gede nih, salah satunya nih gede. Terus yang gede ini sampai 1 GB ini yang mana nih? Nah, ini expansion market kok nggak salah ini. Ini dua ini nih. Nah, sama tadi yang code kalau nggak salah code. Tadi ada Red Falcon, mana Red Falcon itu juga gede. MMGB storage juga enggak MMGB. Nih basic extension, mana Red Falcon ya? Aduh nggak kelihatan. 500 MB, 400. Ini yang gede nih. 1 GB. Ada nih setengah jam ini. Gak nyampe deh setengah jam kayaknya. Oh rame TikTok ya sekarang ya. Coba gue buka TikTok dari ini gue ya. Bentar ya. Kita coba buka TikTok. TikTok bisa di PC gak sih? Paling nanti gue TikTok sharing ini aja, paling sharing apa sih namanya, sharing short-shortnya ya. PC pakai Mozilla ya, ya ini udah gue pakai sih Mozilla. Soalnya kalau pakai Bing dia pasti ke Bing ya. Ah ngomong lu yang lagi sih. Si ah
Ntar aku kecilin dulu nih TikTok ini. Kampret. Mengangkul ping gue cuy. Kita buka TikTok. Jadi pas kita masuk itu ada kayak iklan gitu sebelum login. Gue login dulu pakai akun Google gue. Nyedotnya banyak cuy, jadi agak lembab nih. Yang live sepi maksudnya gimana? Berarti nggak ada yang nonton dong. Downloading. Nggak tahu kenapa TikTok di ini berat loh di laptop gua. Nih gua share ya. Ini ternyata tontonnya Pak Bon. Kartu-kartu iki rahasia ku le, ono nomere sing wong liya ora kenal. Pas kecil takut sama orang gila, pas besar punya teman gila semua. Oh, ini nggak get TikTok for desktop. Oh bisa nih gue download nih. Install up TikTok. Gue install ya. Ya kita pilih taskbar biar kelihatan ya. Berarti ini kita close saja kali ya. Yang di Google Chrome nggak kelihatan kok. Google Chrome ini gua nggak kedetek ya. Video capture. Detek. Ini apa nih? Oh, ini TikTok yang di ini. Iya, ditegur kena YouTube nih, cuman nggak apa-apa deh. Ditegur doang sih paling. Siapa di sini yang mau kawin kontrak sama saya? Nanti saya bayar satu. Aku duluan yang mau. Aku. Heh, kamu gak ikutan? Gak mau kamu dapat duit 100 juta? Enggak, saya gak butuh. Saya gak punya waktu main-main buat perempuan kayak Anda. Asik. Saya sibuk mulung. Hebat juga dia. Aku hebat mau tahu seberapa mahal harga dirinya. Asik. Maklumi. Emang kamu mau duit berapa biar kamu mau jadi suami kontrak saya? Songong. 1M. Tenang nih. 1M. Ya udah. Deal. 1M, bos.
Gua gak gitu-gitu amat tuh cuma begini. Di sini ada uang 1M. Sekarang kasih ATM ke teman-temanku. Apa? Ini konten berulang sih. Kayak ada yang pernah bikin konten nih. Enggak, misalnya gue mau live nih, gimana caranya, Bro? Di profile gitu ya. Puh, follower gue udah 3 dong. Create playlist. Oh, ini live. Terus Erika Lisa, Delisa, Olivia. Didagang. Topik wakafe. Sosok orang bunian. Gue yang mau live, bukan nonton Naki, orang. Sunai. Dagang. Inbox. Live for you, edit profile. Gimana yang mau live? Kita mau live gimana? Pilihan buat live-nya. Bentar nih, Daisy udah belum nih? Subscribe, subscribe. Weh, udah loh. Cepet. Aduh, tinggalin 2 GB nih. One car. Ya, Dafa mana? Ya, Dafa udah tidur. Ya, di follow ya TikTok gua. TikTok gua namanya... Apa cara ini? Bang Mit. Mit Lover yang mana ini? Berarti Bang Mit ya. Upload. Di kanan atas ada tulisan upload doang ini, Bro. Nggak ada tulisan live yang mana lu. Creator Center. Mungkin belum kali ya. Anda belum terpilih sebagai... orang yang bisa live deh. Pak, gue bikin konten juga nih, apa namanya, konten nonton-nonton yang lawak-lawak terus gue kayak react begitu. Oh, ho, gitu deh. Ini nih masih kosong itu udah. Baru banget gue bikin ini. Nah, oke, okay. Thank you follower gua. Bentar, nih follow back-nya gimana? Oh, ini. Aku ngeliat punya lo deh. Nah, kita lihat Pak Bon. Apaan ini? Wow, ganteng. Ini, yang ini. Ini. Set. Oh, ini men, ini live ini. Balapan sama ikan bang. Mana bisa? Udah jadi streamer loh. Kalau aku mah masih mancing. Netflix. Fotosin. Wah, miring sih. Ini yang live ya? Ini punya lu semua nih. Ini gue scroll akun lu nggak apa-apa kan? Bentar deh, sebelum gue turun ke bawah. Gue tanya dulu nih, ntar malah explore ini lu. Nggak apa-apa ya? Apa gimana? Kepo dong gue. Kita tunggu jawaban dari Pak Bon. Boleh nggak kita lihat isi dari... apa namanya? Dari kontennya ya. 940 following live TikTok nggak bisa di save. Oh, nggak bisa di save. Wah, berarti enak juga dong, nggak ada ininya ya. Berarti masih bagusan YouTube untuk jangka panjang, Bro. TikTok cuman bikin short-shortnya aja kan. Oh, nggak apa-apa, akun santai. Oke.
Ini sih yang gue tuju sih sebenarnya, bro. Kenapa kamu ngeliatin saya terus? Asik. Aa ganteng. Aa ganteng. Kenapa kamu ngeliatin saya terus? Aa ganteng. Gantengin katanya. Oh lu guru ya, bro? Wah bagus nih, hebat lu. Tenaga pendidik, wah gamer juga, guru gamer. Pramuka lu ya, wah. Iya, bisa bikin short. Gua ada beberapa short yang bisa gue share nanti di TikTok, cuman belum sempet nih. Jadi baru bikin juga kemarin. Itu juga istri gue yang ngasih tahu sebenarnya. Pramuka, gue dulu ikut pramuka nggak bisa bikin tali loh. Bikin tali, terus bikin apa sih namanya tuh yang angkat-angkat itu loh, bro. Apa namanya itu? Tandu, tandu. Nah. Poin lagi jalan-jalan. Kayaknya seru juga nih kita sekali-sekali review-review akun-akun teman kita kali ya. Kita sekalian perkenalkan sama teman-teman kita. Halo sayang, lihat nih mobil aku. Oke deh, gue simpen deh bro. Udah gue simpen sih aplikasinya. Kakak itu yang paling tampan di samping saya. Update 2 GB cuy, hampir 3 GB. Wah lumayan lama nih. Bentar, video terakhir dari bawah. Hey, asik, asik, hey. Video. Lihat video terakhir dari bawah. Itu PC kentangku. Oke, kita lihat video terakhir dari bawah. Ini bukan yang mana? Cara ngeliat live lu gimana? Oh ya, live itu kan gak kesimpan. Yang mana sih, bro? Itu PC kentangku yang mana ini? Ini rumah lu nih, bro. Jadi inget langsung gua, bro. Ada makanan gini lu gak puasa ya? Sama gue juga kayak gitu dulu tuh, cuman ditaruh di sudut ruangan tuh sebelum gue punya kamar ya, sebelum kamar gue muat ya. PC kentang tapi warnanya begitu ya. Masih bagusan dulu PC lu. PC kentang sih udah ada RGB. Kebanyakan lampu ntar heat overheat loh. Seru juga ini kita lihat-lihat TikTok teman-teman ya. Sekalian lihat kampung halaman ya. Lebaran tahun kemarin ini udah setahun yang lalu ya. Duh rumah halaman-halaman gitu jadi inget kampung cuy. Dava hilang. Meleduk kali PC-nya itu. Mana bro, dikit amat tuh begini aja. Lu upload terus dong biar greget. Nataan.
air mata. Sik. Aduh. Konten gaming jadi konten apa nih, reaction? Berarti live enggak ke-save ya. Waduh. Gue bisa juga share-share waktu gue lagi apa namanya? Lagi liburan kali ya. Main-main di air. Jangan biarkan damai ini. Duh, galau, gue malas deh kalau ngeliat yang galau-galau. Ini ngapain ini? Sik. Jadi ceritanya gue minum ini ya. Asik. Gue lagi santai minum ini nih, cenya. Ini HP gue, yang motoin lu siapa? Yang motoin lu. Ini HP lu di sini. Di temen lu. Mau aja lagi temen lu motoin. Oh, ini yang lu bilang mancing. Eh, bentar. Ini GTA ya? Kok videonya? Ini cara lurusinnya gimana sih? Ini GTA ya? Ingat dari map sih, iya kayak GTA ini. Oh, dari HP itu enaknya ngeliatnya, bro. Lu editing pakai apa ya? Gue editingin pakai ini nih, pakai apa namanya? TikTok. Yang kocak-kocak siapa yang ikut ya? Follow yang kocak-kocak. Wah. Aduh, jangan berdosa. Bang Rizal Muk ya, Rizal, Bang Rizal tuh. Bang Rizky Muk apa siapa namanya? Kocak-kocak tuh dia katanya. Ntar kita lihat dulu download kita nih, udah mau kelar belum? Wah, bukan 6GB, cuy. Gede kali bro, 6GB. Mau kelar sampai jam berapa gue? Nightbot dashboard, kita close dulu nih. Yaudah, kita nontonin TikTok dulu dah. Coba lu... Iya, di play. Ah, GTA gede banget cuy. GTA online. Apa nih? Nona muda, body terbuka. Waduh. Bahaya ini. Boh. Eh, gua enggak searching ya. Gua enggak searching di sini nih. Wah, ini lagi trending nih, biasanya kalau merah-merah gini ya. Wah, nona muda body terbuka. GTA. GTA apa lu bilang? GTA online ya. On. Ini ada kontak-kontak gue. Oh, banyak juga teman-teman gue yang punya ini. Gamebrot, iya pernah gue lihat Gamebrot. Mau tau kenapa gue agak kurang greget main GTA? Oh, ini siapa nih? Dani APK, Bang Dani. Kita izin ya Bang Dani lihat gameplay lu. Pertama main GTA 5 online. Gue pertama main GTA 5 online itu gila, kena cheater gue. Diuber-uber pakai apa namanya tuh? Filternya klik live, to live. Oke. Oh, ini GTA online. Mana ya? Eh, kepencet. Oh, kok bukanya di aplikasi lain sih? Edun kemana ya, Ma? Oh, jadi kita klik di TikTok bukanya ke aplikasi lain, bro. Ke window lain. Ntar gue share dulu. Mana yang paling GG ini? Yang bisa membuat kita menantang.
Biasanya kalau yang cewek-cewek ini banyak yang nonton rame. Aku juga pakai ini juga ya, gaya-gaya cewek kali ya. GTA Online. Ini tadi nongol mulu nih kucing-kucingan nih. Oh, ini biasanya bapak-bapak nih yang main kayak gini. Ya, main misi dia. Ini GTA teman kok ini malah main RF itu ya. Kita lihat Bangsat Rio GTA Online. Oh nggak ada cuy. Nggak nongol. Yang penontonnya sedikit kita cari. Pokoknya main game ucok ini kenapa nggak freeze ini? Suara yang mana? Baru haro ngebug ya ngebug kak. Siapa ngebug? Belum panas visinya. Ya sih bagus dinyalain visinya gue. Ucok ngebug, asli ucok ngebug. Ini kok panas banget di sini ya? Lah lu gimana mainnya? Pakai AC lah. Baru juga mulai ini belum pemanasan, Cok. Heeh. Tong lewat. Jadi nama lu Bang, jadi Ucok, Ucok Pahgu Razi ya. Udah sholat gua. Enggak, ini gua nonton aja deh. Men. Ini kayaknya kecerahan dah. Bangsat. Makasih itu siapa? Bang Satrio, kamera lagi, makasih. Bentar. Chan mandi meren. Udah guys, gua udah mandi. Udah mandi. Gak taraweh bang, enggak. Aku taraweh di awal doang. Ini live beneran. Nanti di awal sama di akhir ya. Nanti hari akhir Ramadan aku taraweh lagi. Penghinaan GTA nya nih. Aduh. Guys, gue semangat. Kalau bulan kemarin gue win rate awalnya bagus. Mata gue nonton ya. Gak tau sekarang lagi jelek. Gak malmingan sama bebek. Emang aku punya bebek. Lihat bebek aku. Itulah bebek aku ya guys. Itu ya. San Andreas. Nanti sendal hilang. Bang kagak telat dan enggak telat kok. Tapi seru ini. Ayo guys. Jangan ngebug. Kalau ngebug. Jangan ngebug bis. Tuh gitu ya San Andreas. Sama ngebug. Halo CTP Tasikmalaya. Kita kasih like. Ada kita kasih star. Bagus itu, guling berdiri, temenin gua guling. Kita follow dia. Si Jugi itu banget, bagus itu kamu. Patakem kapan bang, nanti ya. Aduh. Mana panda bang? Gak tahu ke panda lagi ngapain, gak tahu ngapa. Bang, love di peta itu apa? Pacarnya ya, pacar si CJ. Oh. Dari bangsa sebenarnya pendiri kota. Alhamdulillah baik. Oh, okay. Please Sir. Jangan ngebug, please banget, please. Gua lihat di shop. Coba lihat bangsa Trio. Trio. Wah follower. Oh ini si abang. Ada live video. Oh lagi nggak live dia. Bang Satrio, bukan Bang Satrio. Bang Sat, gue keren Bang Sat. Bang Satrio, sorry bang. Wah ini dia pendiri apa tadi? Pendiri kota Indo Pride. Wah mantap. Maksudnya kota Indo Pride di GTA gitu. Kayak gue pernah join di server ini deh.
Yang mana nih yang menurut lo yang videonya yang bisa gue tonton? Yang di pin ini kali ya? Oh ya udah deh, kita pin aja deh, gimana deh? Ya udah pasti ini tangkap saya kalau bapak bisa ya. Bapak di mana? Ya, cari tahu sendirilah, Pak. Halo, Bang. Halo, Bang. Main partnya itu pasti tidak sejarah ya. Yang sini terbang. Wow, udah kebayang sama gue konsep gameplaynya. Udah kebayang. Lama cuy, 3GB. Waduh, ini isinya begini doang. Info anggota Rokusu dong. Info anggota Rokusu. Oh, di Kamora. Ada di Kamora, ada Alaska, ada Vespa, ada Pang, ada Roxbull, ada Majapahit. Apalagi? Majapahit. Banyak Brotherhood 501, tapi kamu bukan alumni 501. 501 kan artinya tahu enggak? Apa? 5 itu jari-jari. Nah, 0-nya itu donat. Satunya apa ya? Oh, sosis, Bang. Sosis. Oh. Ya, berarti yang itu ya, jadi kita ya, makan. Wow. Plot twist sekali. Plot twist sekali, Ojak. Nah, plot twist. Plot twist. Si goblok 501 itu, Bang. Aduh, 501. Hi kids, this is your dad and di sebelahnya ini ada your mom. Jadi kalau nanti kamu lihat video ini, kamu akan tahu perjuangan your dad buat deketin your mom. Your dad. Kamu ya, gak jelas, Wahyu. Kamu gak jelas, jadi manusia gak jelas. Oke. Gambaran besar udah kelihatan. Dangkot juga. Ini seraja. Nih, mak ini gua belum. Bang, diangkat bisa buat cewek nggak? Bisa, bisa. Ayo mau. Buat cewek. Ini aku bisa buat cewek. Astagfirullah. Cewek, bang. Aduh. Di short-short sama dia. Asaga? Enggak, dia terkapar, Asaga. Maaf gua. Ini digendong. Anak orang. Berarti kita muter-muter aja gitu. Aduh, cocok sama playstyle gue nggak ya? Gue nggak bisa maksain juga sama playstyle gue sih. Coba lihat. Ini
kalau lagu-lagu ntar gue malah kena. Sabar dulu. Udah lucu nih. Gue udah emosi nih. Ya kan belum gue bilang action. Oh, action aja. 3-2-1 action. Weh lo, kan gue udah bilang lo harus setoran hari ini mana. Kan gue gak minta segitu, itu kedikitan. Mohon maaf bos. Maaf apa lu? Laporan kali ini. Ah, gue gak suka nih kalau intronya udah begini nih. Iyap. Apa? Ape? Target pengejarannya sangat lihai dan mahir untuk bersembunyi bos. Tapi kan gue udah kasih modal buat beli parang 10. Demikan animal. Bukan gitu bos. Demikan animal. Demik. Bocahnya. Demik. Jago banget. Animal. Lu di penjara kasus apa neng? Penipuan tiket bang. Hah? Tiket. Kasih. Yang bener lu. Iya kemarin gue jadi calo tiket Coldplay. Terus gue nipu. Wah. Anjing, keterlaluan cok. Ya gimana bang, butuh duit. Ya udahlah, kalau gitu gue beli nasi padang dulu ya neng. Hah? Lapar nih. Kok lo tega sih? Hah? Ya kan gue juga mau makan nasi padang. Lah kan lu udah modal di rumah. Modal di luar. Modal di rumah. Modal di luar. Gila. Nenek nih cuy. Lu lihat dong, anjir, gayanya. Modal di rumah. Modal di luar. Iya lama ya. 12 tahun lalu. Iya, di pondok pesantren kan. Iya. Iya, gue bikin kelompok. Oh, the chat tuh baru masuk, bro. Dari Bang Satria, dia pendiri kota udah tadi ya. GTRP ini buat lagu sendiri, sama dengan kelompok sendiri, komunitasnya. Gue tuh bisa tuh. Komunitas gue udah ada kan, misalnya di Save Yours gitu ya. Kalau kalian mau masuk, jangan lupa datang aja langsung ke tempat aku ya. Ya sabar. Aku kayaknya nunggu ini dulu deh. Nunggu HDD dulu. SSD. Saya tes bahasa Inggrismu. Oke. In English. In English, oke. Yes. Saya nyanyi Jawa, langat. Kamu terjemahkan Inggris. Oh, Jawa translate Inggris. Yes. Oke. Sri Minggat. Belum pulang. Itu judul lagu kok belum pulang. Seberapa? Sri. Inggris, Cak. Sri. Sri kok Sri? Enggak pernah ke Inggris sih. Inggris itu kalau I dibaca I. Kalau Sri? Oh, Sri. Berarti kalau Pak Munip? Munaip. Berarti Inggris, Kak. Mas, terserah kamu lah. Sri, Sri, kapan kowe bali? When you come back. Ini 3 menit sih. Ulang tahun. 5 menit berarti start. Paling lama ya. Coach, gue udah bangun sih. Aduh, pengen jago ngeluh mulu lu. Udah 4 jam begini gue. Ya tahanlah, kocak lu. Selamat datang di Kudapan Frindavan. Kudapan Frindavan. Selamat datang di Kudapan Frindavan. Sekali makan langsung meninggal. Halo, nama saya Lila. Saya selamat datang di Kudapan Frindavan. Sekali makan langsung meninggal. Kali ini kita akan membuat es krim karat kutub utara ala Frindavan. Oke, langsung saja kita pukul-pukul esnya. Kita siapkan tempat untuk menggiling es. Ya, lihat itu penuh dengan daki-daki Fir'aun. Ya, digoyang-goyang. Kita masukkan.
dan gula batu. Iya, garam ini kalau dicampur sama es dia bisa bikin apa ya, jadi kayak tingkat pembekuannya lebih tinggi. Jadi itu sangat hijau. Outer esnya jadi manis berwarna coklat dingin, itu saudara. Ya, kita tutup dengan penutup penuh karat gitu lainnya. Jadi, jangan lupa kita siapkan sirup untuk pembuatan es krimnya. Iya, warna kuning ini campuran antara mangga dan tai kudanil ya, guys ya. Ah, dimasukkan juga susu segar kuda liarnya di dalam teko itu. Diputar-putar tempat es tadi. Diaduk-aduk. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oh, ternyata diolesi di pinggiran tabung penuh karatnya. Iya, digulung-gulung, diputar-putar. Oh, dioles. Kita lihat, saudara. Jadi beku seperti es krim seperti itu ya, saudara-saudara. Ya, 2 menit. Iya, jangan lupa kita tambahkan juga pisang kadaluarsanya. Ini untuk menambahkan cita rasa dari es krimnya ya, guys ya. Ditambahkan juga mangga heranya. Iya, kita kasih di putaran es krimnya. Kayaknya enak banget ini, guys. Nah, ini nih, guys, yang nggak boleh ketinggalan. Jeruk nipis Kim Jong-un-nya. Iya, diperas di putaran itu. Nambahkan rasa asam sangat kuat. Rasa asamnya itu dari tangan pamannya ya, guys ya. Iya, nah ini penampakan buah biji jeusnya. Kita belah dan langsung kita campur dengan es krimnya tadi. Untuk sentuhan terakhir, kita berikan saus narakannya ya, guys ya. Es krimnya kita serut dan udah siap untuk disajikan. Dan ini dia, guys, es krim karat Kutub Utara ala Frindava. Selamat datang. Halo, nama saya Lila. Saya ini so. Asik. Latihan apa nih, Bang? Latihan apa nih, Bang? Apa berenang enggak? Berenang. Jadi malik. Hey, abangnya. Wah, bahaya, Bang. Bahaya tadi anak kira pun kayak gini tuh. Wah, anak kira tuh. Tiada lagi. It's okay, no. Ayo, ayo, stay, yo. Berdua toh? Ada 4. Oh, ada 4. Iya. Ayo. Enggak ramai belakang temannya banyak, iya. No nakal. Oh, nakal, oh, stay. Ini ya. Stay. Mau foto dulu, sana foto dulu. Stop sini. Sini, Osen. Dia ngincerik mau pulang. Tadi. Tapi dia nih aku enggak pulang turunan, dia stop di situ nanti balik lagi. Mau foto? Nanti foto sana. Osen. Osen. Turusan dia. Osen. Baru 10 bulan. 10 bulan baru latihan. Diajakin jalan jadi hafal di jalannya, cuy. Aku lah sini. Dek, deket aku dulu. Sini. Oh, ini nih tempat gue ini. Mandarawan nih. Ini.
kemarin kayaknya. Bahaya cuy. Omen Gamer 27 hari bentar. Gue malah kasihkan ini. Om Senang Gamer. Banyak singkat-singkat ini. Om Senang Gamer. Oh ini gue inget bapak ini nih. Bilang gak ada. Polisi bapak ini. Bang, aku punya ini bang. Punya cara bang, share mencuri bang. Ayo, gamer check. Itu ada yang kayak gitu kan, nih kalau lihat itu bagus itu buat kita dan kita ribet waktu ganti-ganti lagu nih. Nih kalau lihat nih, lihat mouse gua nggak? Iya, ada polisi gua pernah ngeliat juga dia waktu main di ini di YouTube ada dia kayak ngeprank orang gitu kayak pakai omegle apa gimana? Ini nih keren ini yang kalau gua bunder-bunder apa yang namanya? Dek apa namanya? Halo friend, halo bro, BTW udah ketemu friend aja nih. Ini monitor gua jauh lebih bagus dibandingkan monitor customer. Aduh, customer gua bener-bener dah. Walaupun di sini nggak ada Rusi. Cuma aduh, bapak, kamu udah tua pak. Lu mau lari? Amanda the Adventure adalah. Bentar ini kok bukan bapak yang tadi. Oh kita klik dulu lah biar kelihatan makanya. Walah. Nih yang kata ini nih yang prank kayak gini. Yang belum persiapan. Yang sudah habis. Check out. Yang belum tadi persiapan. Ingat urutan kalian. Good. Berikutnya. Break out. Jadi teriak break outnya yang semangat pak ya. Berlindung. Ya? Bangun semua di barawan. Good. Balik. Yang kamu ini dari lagi latihan militer. Ya, persiapan. Untuk yang tadi. Lepangan. Waduh pak. Ya. Kita akan lakukan ini. Datang di Indonesian People Story, oh, ini sebuah dia, dunia okay. Di mana imajinasi bertemu dengan realitas. Di sini aturan yang belum persiapan yang sudah habis check out. Yang belum tadi persiapan ingat. Good morning. Good. Pocil gue bangun nih bro. Break out. Jadi teriak break outnya yang semangat pak ya. Berlindung. Ya? Pak bangun semua di barawan. Good. Balik. Nih bangun nih bocil ini. Ya lempar. Untuk yang tadi. Lepangan. Waduh. Siapa ini? Siapa ini? Kita akan lakukan ini. Berarti dia ini polisi ya yang main ini. Gue pernah ngeliat dia ini bro. Berlindung abis itu. Nah, mati kamu. Mati. Datang di Indonesia. Ulang tahun ya. Iya. Udah kelar ini. Oke, udah kelar, bro. Cuman gue mesti ngomong anakku dulu nih. Oke, coba login aja dulu ya. Oke, gue close dulu yang lainnya. Oke, TikTok. Ya sih.
Kemarin kata bini gue juga bisa nonton situ bang. Tepet juga ya kalau kita nonton ini ya. Coba kita play dulu ya, kita lihat dulu bro. Mati nggak apa? Misalnya mati kan kita nggak ada ini. Nothing to lose. Ya toh? Ting 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 ting
Masih loading bro, nanti kalau udah sadar nih, wah keyboard gua dihajar bro. Oke kita udah nggak, masuk nggak ya streamingnya? Apa namanya game? Oke ini bro, loading. Masuk nggak ya? Takutnya ketiban sama ini gue tadi, apa namanya? Iya kan benar. Enggak ya? Masuk ya. Spawn di kota paling bawah biar deket sama trader. Nama kotanya apa kalau boleh tahu bro? Kita coba taruh dulu ya adek gue, anak gue, adek gue lagi. Lo udah ribut? Nah kita tes sambil tes aja. Asal dia nggak minta ke keyboard aja nih, kalau dia udah minta ke keyboard, lo salam, kita tahan dulu ya. Woi Bang Kotaro, Kotaro, ini lagi dia ngajakin ke SG Official. Ini gue baru coba di ini bro, di apa namanya, Daisy Top nih kalau lo mau nih. Ada Bang Kotaro. Makasih Bang Kotaro udah mampir. Di official 6094. Oke, itu udah gue save kalau nggak salah 6094. Ini lagi diajakin Pak Bon ini coba buat ngetes loh, kok hilang. Buat ngetes di server ini. Wah, ping gue terlalu tinggi, bro. Kok bisa gede tingginya, pingnya? Ya, ping gue gede, bro. Tapi bagus nih kayaknya. Ada rusaknya. Jadi kok apa ini pakai topi apa katanya kan? Bingung dia. Wah, kuenya udah habis sama abang. Ping gue gede bro di sini bro, gue nggak tahu bisa main apa enggak nanti ya. Nama kotanya Dubrovka kaya, oke gue spawn di sini. Tradernya kemana? Oh di sana ya. Bentar. Disorientasi gue, oke. Oke, gue mungkin akan coba tes sampai anak gue mungkin kita lihat dia nangis nggak ya. Kalau dia masih aman, mungkin gue akan coba terusin sebentar. Kita nothing tulus di sini ya. Jadi masih gue hajar aja lari mungkin. Baru juga dapat, udah dapat sniper camouflage. Oke, bisa TPP. Bang Kotaro TPP kalau mau, gue maunya TPP bang. Kita teduh dulu ya, kita lihat map sambil neduh cuy. Ini PvP bukan sih?
kamera gue jatuh nih. Enggak. Mana gua? Oke, Berezino, Duprovka. Oke, gua tahu nih tempat. Kita ke atas berarti, bro. Utara. Utara mana? Terlalu gampang, bro. Semuanya udah kelihatan nih utaranya di mana. Ah, ini mah lu dimanjain banget, bro. Gua pengen tuh ada mods juga kayak begini, cuman survivalnya berasa gitu. Maksudnya ini kan, aduh, kita udah ketahuan mana yang utara, barat, selatan. Terus kalau kita lari kayak gini, stamina-nya nggak turun. Mods tapi bau-bau vanilla. Yang merah PVP. Oke, kita buka mapnya yang merah PVP ya. Oke. Ini Kotaro ya. Kita coba dulu Kotaro. Papua, Australia aman. Iya aman sih, cuman dia belok-belok dulu, gua enggak tahu kan. Biasanya sih kalau ke server Australia aman biasanya. Woi, sprint mah bisa sprint sehari-hari ini mah tuh. Enggak bisa habis stamina itu. Ya, ini mah Pakpon gampang ini untuk survive. Tinggal pinter-pinter nembak aja di sini mah. Kotaknya bisa dicari nggak? Kalau di server ada server ini, server Indo. Jadi kotaknya itu bisa kita cari. Isi celananya dikit sih, ngeri juga. Tapi overlaynya bagus ini, keren. Untuk makan yang mana nih? Oh, yang ini ya. Iya, cuman kalau sprint ini coba chat pakai bahasa Indo. Ntar aja lah. Chatting pencet enter ya, global. Hai kak. Hai kak katanya. Hai kak. Kita coba untuk hai, asik. DC. Kita bisa bikin clan ya? Kita buka map. Udah bisa belum sih grup? Udah bisa nih. The Savior udah. The Savior. Tag-nya seperti biasa. Create. Kalau warna di mana ya? Kita create. Asik. Kita invite siapa yang mau jadi anggota gua. Mana tadi yang katanya mau mabar? Nggak ada. Ya, ini si rakun-rakun dari Project Zomboid bukan sih? Live di TikTok Bamit. Ah, gue nggak bisa live di TikTok, belum ngerti, bro. Ribet lagi gue settingnya. Nanti gue habis lebaran kali gue coba live di TikTok. Soalnya gue nggak mau nanti settingnya kacau-kacau jadinya. Depurnya di Rise of Mars. Udah pernah di Rise of Mankind. Justru itu yang gue kasih tahu ke si Bang Bit. Di Rise of Mankind. Indo juga itu. Cuman gue di situ main pingnya ini lancar kok ini. Cuman di situ gue mainnya pingnya gede di Rise of Mankind. Itu enak juga tuh. Itu boxnya bisa lu cari. Lemari kayak gini bisa di searching nih. Kayak gini bisa di searching.
kayak main scam nih, kayak begini lemari es bisa lu cari, lu tinggal tahan klik F. Jadi kayak dia nyari barang gitu. Sigil, lu mau gabung sama gua enggak Bang Sigil? Lu udah in game? Wah, enggak kelihatan nih tulisan invite ini. Lancar-lancar. Masih lumayan lancar lah ya. Nggak nge-lag. Boleh nih. Boleh nih dari Pak Bon ini. Buat main seru-seruan ini ya. Kalau buat main happy-happy di sini nih. Main mabar di sini nih. Kalau lagi solo mungkin gue main yang server gue tadi ya. Sigil di mana? Ini gue. Sigil di mana? Wah, lu di mana, Bro? Kelihatan enggak sih temen di map? Aku balik lagi dong ini. Wah, lancar nih, Bro. Bisa buat mabar ini. Asik. Kita mabar main barang. Oh, udah gua anakku gua cekin. Dia udah makan belum itu? Oke, ada sumber air. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Kok enggak ada suara endgame? Pencet apa nih? Halo. Halo. Halo, halo. Kok nggak ada? Oh, hello, hello. Oh, di kanan bawah. Oke, okay, sorry, sorry. Ketemu di altar aja. Altar ini di mana sih? Altar trader. Oke, 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 oke. Gue sambil looting dulu, cuy. Starter duitnya ada dapat berapa ya? Starter duitnya. Oke teman-teman, kita menuju ke altar ketemu dengan Pak Bon. Ayo teman-teman, ketemu dengan Pak Bon. Anak gue suka denger yang gitu, teman-teman. Suara Suneo kayak gitu. Apaan nih terbang-terbang? Kita minum dulu cuy. Buat korek api juga. Ya keren sih. Keren keren. Kita tinggal PVP main ikut event nanti bro. Biar seru. Ikut gue dong pakai mobil. Daisy ini sama kayak Project Zombo. Terkenalnya gara-gara maksudnya improve itu karena mod semua itu. Lama banget developernya, bingung gue. Kita minum sampai muntah. Oh, di kanan atas. VM Master di kill. Waduh. Mobil dari Hong Kong. Gak apa-apa, bro. Dari Hong Kong juga. Gue jabanin. Aus ini orangnya. Minum. Gak apa-apa. Tunggu saja, bang. Sampai muntah. Yuk lama, streaming gue jadi ngeliatin lu minum doang jadi. Kita ketemu di altar. Enak banget bisa buka map ya. Lemah sekali, asik sombong. Kita ketemu dengan Pak Bon di altar. Dia lagi belanja kayaknya nih. Wah, siapa tau gue dibeliin sniper ya. Anak gue nyari apaan itu? Zidane? What are you doing?
Satu tahun bisa bahasa Inggris ya anak gue ini. Keras ajarannya. Waktu 6 bulan tuh gue cambuk-cambuk sih. Keras-keras. Pendidikannya keras. Makanya jadi pinter deh. Lihatnya badannya berotot. Tadi kan lihat badannya berotot. Itu pagi tuh push up 100 itu. Push up 100, sit up. Lagi nangkep kecoa itu. Sidan. What are you doing? Waduh, dia nemu makanan, bentar. Sampah ya. PVP semua berarti Saitama. Anjir, berarti KDRT doang ngeblok. Kekuatan dalam rumah tangga bro, bukan kekerasan bro. Wow, udah di loot nih. Lanjut cuy. Mamam. Oh, itu dia sigil kelihatan. Hah, almap PVP. Sabtu Minggu biasanya PVP mapnya. Wah, sekarang dong. Ya, kita kan masih bocil, ngapain di dibunuh gitu. Tega amat. Lu mati di mana, bro? Oh, ada musuh. Wes, gila bajunya, baju baru. Hormat gerak. Kok dia mau ngekill? Asik. Lu mati di mana, bro? Halo. Sigil ngok. Oh. Bro. Meledak ya Miklum bro? Mati. Enggak. Mati di sana anjir, kirain enggak PVP semua mapnya anjir. Aduh. Bredet anjir. Lari kemana kita nih? Mau yang ada. Ke atas yuk, ke Gozovno. Gozovno. Novilok militer ini apa? Cuman satu doang rumahnya. Kemana kita bro? Ayo gas yuk. Mana sih tadi itu posisinya? Kita di mana sih Onindi? Bro? Dia kabur. Kita kejar dia. Lari nggak bilang-bilang. Sini. Jidan tuh.
Iya si Gil. Mata. Waduh. Gebel. Di sini udah gue looting, bro. Iya, masih ada. Jelas grup militer udah semua. Tuh teman lo tuh. Siapa? Tuh teman lo tuh si Rakun tuh. Hari-hari nemu anak sapir. Lah, bapak di sini. Kok. Ah, Rakun. Iya benar si Rakun itu. Aduh, Bang Rakun. DCHR hari-hari nemu anak sapi. Oh. Makan apa itu? Buang. Beh. Ah. Duh, gue ditabok. Skampret. Ayo, tadi kemana nih, bro? Terserah. Lah, kok terserah? Kutara itu ke kota yang di atas tuh, apa namanya? Ih, mana sih kok buka map ke Severgrad yuk. Severgrad. Mumpung anak gua belum ini nih, belum nangis. Kalo udah nangis gua udah langsung offline. Utara. North Northwest. Kali ya? Di bredet ntar. Kita bredet balik, bro. Pakai apa? Pakai tangan. Ayo, Bang. Apa tuh? Kemana? Ayo kemana? Padahal aku gak bawa senjata sama sekali itu tadi. Iya, main tembak-tembak aja. Ah. Autoran apaan sih pencetnya? Plus. Lampet. Enaknya itu kalau server mode yang ini, ya gini. Ini juga apa? Equipnya gak terlalu banyak di ininya. Mirip-mirip susah-susahnya lah. Tapi lebih susah yang itu kan. Cargo pants aja cuma 4, 8, 6. Wah, lagi di raid dia. Gak jadi ke ini. Sini, gue bantu. Gak. Dibantu. Bantu pasang badan doang. Aduh. Bentar, anak gue. Gue autoran dulu. Anak gue makan apa nih. Udah gue kasih biskuit malah. Ngomong dulu, ngomong. Ngomong apa tadi, bro? Gua AFK tadi barusan. Ngomong dulu, ngomong. Enggak, ini dia lagi di bawah. Mumpung belum nangis, bro. Kalau nangis ya udah gua kabur. Enak bener ini kita lari nih. Enak lah, auto. Enggak ada mati-mati lagi, enggak habis-habis. Curangnya. Spawn sebetulnya. Alah. Awas rame tapi waktu lah. Nanti deh. Saat. Nanti deh cek lapangan dulu. Jadi Bang Rakun ini salah satu senior di komunitas Indonesia Project Zomboid. Salah satu leader juga kalau nggak salah. Itu Bang Kotaro suruh masuk, ntar timnya masuk semua itu. Bang Kotaro masuk, timnya masuk semua. Si Carly, si Anu. Itu semua ntar. Orang-orang rusuh itu.
Anak-anak gue belum tidur. Ini yang tadi yang kecil dia baru bangun. Tadi kan tidur bentar tuh, makanya gue live kan. Ini dibangun nih sekarang nih. Ngeliat gue ngobrol-ngobrol dia masih ketawa-ketawa aja, belum nangis. Udah gue kasih biskuit sih. Tapi kita lihat aja kondisinya nih. Kalau mewek minta gendong udah ngeganggu keyboard ya udah. Terpaksa udahan dulu gue. Off-stream. Off-stream dulu. Off-stream buat besok. Kita udah nyampe belum sih? Masih jauh. Dikit lagi nih. Kita ke hutan aja kali ya, oh, ini di pohon-pohon kali ya. Ini baru join ini Bang Sigit, Bang Pabon. Namun lu siapa sih yang enaknya dipanggil? Kadang teman-teman gua yang ini namanya aneh, apa ganti-ganti. Di in game namanya emang siapa? Apa-apa. Di YouTube namanya lain lagi. Jadi gua sering salah orang lo. Jadi mohon maaf aja ya kalau salah-salah manggil gua. Di Savior anak belum tidur. Di Savior siapa sih? Iya bro, Dava ini gue lagi bikin udah bikin grup namanya The Saviors sama kayak ini aja yang waktu gue di PZ dulu. Enak ya larinya nggak habis-habis. Oh ada player kayak ini bang. Kemarin gimana PC lu nggak narik maksudnya buat streaming Bon? Enggak, settingannya salah. Iya. Makanya aku bilang TikToknya lebih bagus ya karena settingan TikTok kan otomatis. Ini mirip sama Marvel lah nih. Sepi. Kalau nggak usah denot biasanya ada yang diblok itu virus. Play Store. Iya berarti nggak terdaftar, hati-hati kalau bisa ada yang di Play Store, ada proteksinya. Nah, jangan nanti malah virus. Kalau ada di Play Store masih aman. Nah, kalau di luar eksternal ini kena kepala adek nanti. Wah ini jebakan. Algodo nggak ada, Algodo. Itu di komputer itu downloadnya. Ini. Voice-nya nggak pakai Discord. Nggak, ini aja. Biar lebih realistis. Jadi dorong anjir. Rakun anak Xavier atau biar bukan? Listis, bukan bro, dia apa ya waktu itu ya? Orang random. Gimana? Bang Rakun ini dia waktu itu di Indonesia Project Zomboid, dia nama klannya apa ya? Gue lupa juga ini. Kita jebak pakai jebakan, ini jebakan. Kita kempuk pakai jebak beruang. Besar mana sih kotanya udah mas nyampe belum sih kita dikit lagi bro. Arahnya kebalik anjir, lu mau kemana? Bentar deh, north. Dia kan north kan? Arahnya kebalik. Bener north. Lu mau kemana ke Severograd? Kebanyakan rumah itu mengelut. Enaknya kemana? Ini sebelah kiri ada tuh deket 300 meter udah kota. Sono ayo. Iya kebanyakan kota kan istilahnya banyak loot juga kan. Enggak gitu ya. Pusing aku malas kalau rame-rame banyak banget kota. Oh. Pusing mulu udah makan belum? Gue lebih suka hutan. Di hutan bikin apa? Di sini saya nggak bisa bikin panah sih, bro. Kalau bisa bikin panah enak. Bisa kan? Udah menara tuh. Orang bikin base-nya aja gampang. Bikin base-nya cuma butuh kertas.
Biasanya dari kertas. Bikin base apa bikin ini yang layang-layang? Emang gitu aja. Ditiup pental gua ada sniper. Oh. Ya, dapat pelor doang ini. Lumayan lah bisa kita lempar ya pakai ini, enggak usah pakai senjata. Eh, ini buat elu ini. Iya, ya. Bobo beginian gue sih nggak dapat tas lagi. Oh lumayan ini. Bang Rakun ternyata dia lagi libur juga main Project Zomboid. Soalnya banyak yang lagi nunggu update versi 42 ya. Dapat makanan nih gue bang. Udah Jawa aja di sana. Oke, kita coba looting satu kota ini, habis itu kita kelar ya. Kita udah menuhi kota 2 jam. Ah, anakku juga udah mulai mewek. Gampang nyari makanan juga lumayan buat. Sulitnya ini ya. PVP. Hehe, sini sini. Ini nih. Nih yang mau tampil nih. Huh? Oh. Oh. Tuh mulai kan. Ah, ini dia nih. Udah mulai, udah sadar kan? Tuh ngejar dia keyboard. Nah. Ini aslinya nih, Bro. Tuh. Udah. Ada baju. Kita ambil baju dulu. Hoodie. Baju hoodie, cuy. Isi 12. Boleh nih. Oh. Ini dia gimana bakal. Ini paci ya. Oh jangan. Dagingnya. Nyomot-nyomotnya. Oh ini jadi begini ya. Lumayan buat kita mabar nanti bang sama bang. Pak Bon. Kita dapat hoodie cuy, kita combine, kita bikin, kita refresh ya. Mantu batu-batu. Oke, gua taruh anak gua dulu nih, kali aja doyan dia nih makan jeruk dikasih benda. Upper dia berenang. Mana Pak Bon, gue kasih tau dia dulu. Nanti gue main logot aja nggak enak dong. Sambil kita searching juga.
Oke, lancar nih ya sejauh ini ya. Tadi awal-awal aja tadi kena pingnya tinggi, tapi nggak tahu ya. Semoga kelanjutannya lancar, cuy. Sabtu Minggu biasa bangke dan selfie rakun yang saya off stream kah? Belum, belum off stream, mau off stream. Tadi anak, aduh, ngamuk jadi gue taruh dulu. Gue mau ngasih tahu Bang Sigil dulu nih. Oke bro, gue udah mau closing nih, kayaknya udah cocok nih. Besok kita lanjut deh. Kalau mau offline. Iya, teman gue lihat-lihat looting dulu. Satu kota ini udah di looting belum? Nih, ada ini siapa yang buat nih? Apa tuh? Wah, enggak tahu. Ini siapa yang buat? Enggak tahu, enggak tahu. Oh, berarti ini punya orang nih. Ada itu enggak? Bendera enggak? Paling dia ngetes doang ini. Bendera kita lihat di luar ya, nggak ada kayaknya. Biasanya berapa jauh jaraknya kalau bendera? Di atas itu nggak ada. Friendly, halo. Kalau gue pasang jebakan, kena nggak ya? Habis dia jeruk, demen banget dah. Oke, di sana ada kota ya, berarti kita bisa mendekati kota itu ya. Jadi peperangan di atas. Kalau daya kita yang masih bocil ini. Bang Dafa mana tadi ya? Oh, belum join sekarang ya. Gue udah mau off soalnya bro. Oke, di bawah sana juga ada kota. Bang Sigil udah dari sini tadi. Gue ngapain sini lagi? Mana sih dia? Sono dia ke bawah. Oke, dia ke altar nyiapin senjata dan lain. Oke, Bang Sigil. Gue sekalian pamit ya, soalnya gue juga udah mau makan malam nih, buat sekalian nanti sahur takutnya kurang makannya sih. Gue akan coba logot di apa itu, di masjid itu ya. Ada musola di depan, kita akan berhenti di sana ya. Nunggu gajian dulu. Ah, ngapain nunggu gajian? Ada bos. Tinggal kaling bos aja itu. Kita iseng pasang bear trap depan. Pakai apa lo mau berburu manusia, bro? Oh, lo ada SG tadi ya? Wah, oh, mantap. Oh, kita sembahyang dulu di sini.
Oh, bukan musola ternyata, sorry. Siapa tahu ada yang lewat kan. Gak kelihatan gitu. Main hajar aja nanti dia. Oke guys, kita pamit dulu. Kita akan ketemu lagi di streaming yang akan datang. Kita akan segera tunggu sale aja, winter sale, sale ini ya Bang Dava, biar gampang, biar murahan dikit. Oke. Okay. Bentar. Aku jatuh nanti di memanjat lagi. Oke, VCam, itu dia gameplay kita pada malam kali ini. Terima kasih atas support dan kunjungannya di streaming kita malam ini. Kita akan lanjut lagi di waktu yang akan datang dan semoga bisa mabar lagi dengan kawan-kawan kita ya. Oke, kita cukupkan malam ini. Sampai jumpa dan salam dari VCam. Meet Lovers out. Bye-bye. Take the girls with their nails done.